Allahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar Datuk Hafiz, Saudara Arun Anak Dagang, Menteri dan Kepala Keluarga Pengurusan Hari Perpaduan Negara. Saudara saya, Tan Sri Yang di-Pertua, Saudara Jua Abdul, Datuk Sri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, Tan Sri Ketua Sekretariat Negeri, Pegawai, rakan-rakan yang saya muliakan. Syukur Alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama menjayakan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Dan tentunya kita saksikan sambutan, pengurusan, persiapan yang rapi, tarian kebudayaan, kesenian, pertunjukan-pertunjukan yang pelbagai. Ini kerana kesungguhan rakan-rakan, khususnya dari Kementerian Perpaduan dengan kerjasama Kerajaan Negeri. Saya ucapkan terima kasih. Mengenai bawa balik Jepun semalam, arigato gozaimasu. Saudara-saudara, seperti mana kita tahu, tonggak negara ini ada perlembagaan, ada raja perlembagaan, ada kerajaan. Tapi tonggaknya itu rakyat. Kita capai kemerdekaan dari sumbangan tokoh-tokoh besar. Marhum Datuk On Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj. Itu semua kerana menyeru, mengasak semangat, menolak penjajahan dan menyatupadukan rakyat. Asas tentunya kekuatan masyarakat Melayu. Tetapi kemerdekaan itu tercapai kerana penyertaan semua rakan-rakan kita, masyarakat Cina dan India di Semenanjung, dan kemudian bersama dengan pelbagai suku kaum, Dayak, Kadazan, Dusun, Murut, yang menyebabkan kita menjadi satu kesatuan. Tadi Saudara Menteri Besar On Hafiz menyebut, saya kelima negara baru ini, dari Qatar ke Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, balik sekejap terus ke Jepunstan. Dan saudara-saudara, penghormatan yang diberikan kepada kita itu bukan kerana pimpinannya sahaja, bukan kerana dasar, kerana negara ini aman, kerana keselamatan terkawal, dan kerana rakyat itu bersatu padu. Dalam rombongan kita ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Kita pergi atas nama rakyat Malaysia. Mereka lihat dan rasa bangga. Sebab itu saya kata dan tekankan kepada Saudara Aron, KSU ada, ini satu kementerian yang mesti memberi penekanan dan menjelajah ke seluruh negara. Tidak hidup di kota-kota besar sahaja. Mesti ada kegiatan menerobos dari rukun tetangga ke bawah lagi. Sebab itu saya ucap terima kasih Saudara Aron, perkasakan rukun tetangga. Ada program tambahan. Seperti biasa, saya belum pernah lagi hadir dalam mana-mana majlis yang tak ada minta peruntukan. Dan saya nak jawab malam ini, saya tak umumkan tahun lalu, kita ada projek komuniti madani di tiap kampung, tiap bandar, lorong-lorong di kota dan desa, di kampung. Dan pedalaman, kita siapkan peruntukan
minimal 50 ribu ringgit, maksimal 100 ribu ringgit, dan kita manfaatkan bagi program-program rukun tetangga juga. Jadi jawabnya, peruntukan sedia ada. Bukan dari Kementerian Perpaduan, tapi dari Kementerian Keuangan. Ini kerana apa? Kerana saya mahu rakan-rakan hidupkan kegiatan ini. Malaysia ini negara hebat. Kepelbagaian kaum itu boleh jadi kekuatan, boleh menjadi unsur memecah belah dan merosakkan. Malaysia ada suku-suku kaum. Kita boleh jadikan ini, pelbagai kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan. Bapak-bapak kemerdekaan dulu dia sebut dalam moto kita, bersekutu bertambah mutu. Kalau di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya sama. Unity is strength. Tapi ada kejadian, ada keadaan di dunia. Rwanda pecah belah, hancur, 1 juta orang dibunuh kerana perbedaan suku kaum. Dulu Bosnia Herzegovina, di antara kaum penganut agama dihasut, dia bawa isu-isu kaum aku lebih gagah, kaum aku harus diperkasakan, kaum kamu bodoh, kaum kamu itu tidak bertamadun, bergaduh, berpecah belah, hampir hancur negara. Baru hidup semula dari satu negara jadi tiga. Dari satu Yugoslavia jadi tiga. Kerana tarikan paham perkauman, tarikan paham agama yang sempit, bukan membawa rahmah. Dan walaqad karramna bani Adam, angkat martabat keinsanan, tetapi memecah belah, menanam kebencian. Ataupun tarikan dari segi wilayah dan kawasan dan faham kenegerian yang keterlaluan, sehingga akan menyebabkan negeri aku paling hebat, benci negeri lain. So, sudah selamatkan negara ini. Bapak-bapak kita telah berjasa kerana usaha mereka menyatupadukan pelbagai kaum. Mula-mula di tanah Melayu, Melayu Cina India, dengan kerjasama suku-suku kaum kecil lainnya, dan kemudian Malaysia dengan pelbagai suku kaum Sabah dan Sarawak. Itu jasa mereka. Tanggungjawab anak-anak muda, generasi muda, jangan anggap perkara ini satu ketentuan yang boleh diremehkan. Negara boleh bangkit kerana semangat perpaduan. Negara boleh hancur kerana perpecahan dan faham perkauman. Belajarlah dari sejarah. Ini kekuatan kita. Sebab itu, program-program perpaduan ini pada peringkat awal orang memikirkan Kementerian Perpaduan ini sekadar budaya, nyanyian dan tarian dan pertunjukan dan pesta-pestaan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Menteri Aaron, KSU dan seluruh keluarga perpaduan kerana faham bahawa tanggungjawab itu lebih besar daripada itu. Dan dalam syarat jemaah menteri, selalu saya tekankan kepada saudara menteri bahawa program-program itu mesti menerobos sehingga ke peringkat akar umbi, supaya rakyat kita dari peringkat sekolah rendah ditanam. Kadang kita warisi satu sistem, ada sekolah kebangsaan yang harusnya pelbagai kaum, tapi ada sekolah aliran Cina, aliran Tamil, ada kawasan-kawasan di mana suku kaum kadang-kadang Melayu 100%, ada kawasan Cina 100%. Itu kenyataan yang tidak mestinya kita robah. Peranan kita adalah untuk memberikan ruang kepada mereka, kenal dan hormat. Sebab itu saya kata, tak boleh lari daripada gesaan dan anjuran Al-Quran.
kita lahir dari kaum-kaum yang berbeda, kabilah yang berbeda, kawat negeri dan wilayah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Quran menyebut perbedaan itu diiktiraf. Untuk apa? Untuk kenal, untuk arif, untuk lita'arafu. Maknanya bukan toleransi. Saya tidak mahu Kementerian Perpaduan saling hormat menghormati sesama insan. Ini lebih kuat dari toleransi. Ini disebut lita'arafu, to know one another, to know and to appreciate, to acknowledge the differences as a source of strength. Kerana perbedaan akhirnya yang dinilai oleh Tuhan itu bukan warna kulitnya, bukan rupa parasnya, bukan pangkat dan keturunannya, bukan kekayaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan dirinya, keyakinannya, nilai dan moral dan akhlaknya. Ini yang ditentukan. Oleh sebab itu saudara, dalam Malaysia Madani ini ditekankan bukan saja kemampanan, harus kita angkat martabat negara, ekonomi yang melonjak, harus kita menggapai dan meneroka alam pemikiran dan rekaan baru digital dan artificial intelligence, harus kita terima keperluan perubahan, transisi atau peralihan tenaga, harus kita buka ruang-ruang baru seperti ini di Johor. Zon ekonomi khas, special economic zone, kawasan kewangan, kerana kita nak jadikan Johor ini juga pusat pertumbuhan yang dinamik di rantau kita. Kita tengok di Sarawak, pusat pertumbuhan dari segi tenaga, energi di rantau kita. Ketilak Pulau Pinang sebagai pusat manufacturing yang gagah di rantau kita. Jadi ada tempat kita bangunkan bersama. Tetapi semua ini tidak bermakna kalau kita tak tanam semangat kasih sayang, hormat menghormati dan angkat nilai kemanusiaan dengan kita, di antara kita. Itu yang disebut nilai insan. Baru-baru ini ada perhimpunan pemimpin-pemimpin agama seluruh Asia. Ramai pemimpin dan ulama dan syekh-syekh dan mufti Islam. Ada pemimpin Hindu, ada Buddha, ada Kristian dari pelbagai denominations. Dan kita tekankan apa arti agama kalau tak ditanam kemanusiaan di dalamnya. Apa arti keyakinan kalau tidak ada semangat kasih sayang dan compassion. Dan ini yang kita tekankan juga dalam semangat negara kita, dalam perpaduan, semangat perpaduan dengan kita. Saya sebut tadi negara-negara yang kita lawati baru-baru ini, orang muliakan kita bukan semata-mata kerana ekonomi kita yang melonjak. Benar, ekonomi kita melonjak. Tetapi kerana dia tahu negara ini stabil politiknya, kerana rakyatnya bersatu padu. Jadi kita jadikan sambutan Minggu Perpaduan ini pertama untuk tabik hormat dan salut kepada rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan dan keamanan. Mudah-mudahan semangat ini dapat kita pertahan dan generasi muda bekerja lebih supaya perpaduan di kalangan generasi muda lebih baik daripada generasi kami sekarang ini. Tetapi saya tidak lupa untuk sekali lagi tabik hormat, bukan kepada Ketua Polis Negara, tabik hormat kepada rakyat Malaysia.
dan kasih kami kepada anak-anak muda supaya menjadi generasi penerus yang bermakna. Inilah semangat Minggu Perpaduan 2024. Terima kasih kepada saudara On Hafiz dan Kerajaan Negeri Johor Darul Ta'zim, dan terima kasih khusus kepada Kementerian Perpaduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.